Jadi kegiatan kita hari ini kegiatan murni teman-teman ketua dan sekretaris serta pengurus PK dan juga beberapa organisasi baik didirikan dan juga organisasi sayap, dalam hal ini diwakili oleh AMPG. Jadi maksud dan tujuannya sebetulnya kita secara internal mendesak DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga untuk segera menyelenggarakan musda ke-10 Partai Golkar tahun 2020 sesuai dengan instruksi dari DPP. Dan yang kedua sesuai dengan surat dari Ketua DPD 1 Provinsi Jawa Tengah. Dan DPD 1 Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan. Namun demikian, sampai hari ini di mana dalam instruksi DPP Partai Golkar paling lambat tanggal 31 Agustus. Sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Dan kami berusaha membangun komunikasi baik ke tingkat 1 maupun kepada DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Kalau tidak salah kita sudah hampir 4 atau 5 kali bersurat. Termasuk dari Wanhat juga sudah bersurat. Namun sampai hari ini respon dari DPD 2 maupun DPD 1 menurut kami sudah sangat terlambat. Ada beberapa PK karena kita insya Allah sepakat yang 13 ini mendukung untuk segera menggelar musda. Dan harus diluruskan, kami murni pergerakan dari ketua-ketua kecamatan ingin agar regulasi partai dijalankan. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut ambisi atau keinginan oknum atau orang per orang. Siapapun nanti yang akan terpilih, siapapun nanti yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar, serahkan kepada mekanisme musda. Kami-kami sebagai kader Golkar dengan sangat berat hati melakukan penyegelan kantor DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Kenapa? Karena kami menilai sudah tidak bisa menjalankan organisasi dengan kaidah-kaidah organisasi. Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan hari ini, teman-teman dari DPD 1 Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis dan taktis seperti yang kami ungkapkan di banner yang telah kami buat tadi. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Jadi permasalahan di kita, permasalahan internal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemilu kada. Kami kader Golkar yang taat aturan. Begitu instruksi dari DPP turun untuk mengusung dan memenangkan, itu hal yang harus kita jaga sampai beliau menjadi bupati dan wakil bupati Purbalingga. Saya harap ini perlu dipertegas. Jadi tidak ada pemikiran niatan untuk mengganggu pilkada. Kami murni gerakan internal Partai Golkar. Secara internal, kalau mau dikatakan tidak solid, wajar. Karena ada beberapa ketua kecamatan yang memang masih berbeda pandangan. Tapi sebetulnya, kami sebetulnya kepengen ada pintu komunikasi dan diskusi. Dan kegagalan yang paling fatal bagi kita adalah kegagalan komunikasi. Jadi kami pada posisi yang sedang berbeda pendapat terkait dengan musda. Jadi kalau misalnya teman-teman menanyakan solid enggak, kalau menurut kami sangat solid. Tapi mungkin ada pihak-pihak luar yang mengatakan Golkar tidak solid. Berbeda pendapat sangat wajar di tubuh partai politik, apalagi di tubuh Golkar. Kami berkeyakinan dengan segera menggelar musda, karena salah satu tujuan musda adalah untuk mengkonsolidasikan partai. Harapan kami dalam rangka meraih sukses pilkada semakin kompak dan ringan.